Aku berkembang ke channel Alikustik. Jadi pada video kali ini aku pengen melanjutkan video tutorial lagu SpongeBob dari video sebelumnya. Jadi kemarin gue sempat upload video SpongeBob dan itu belum sampai habis, dan gue akan buat di part 2-nya di video ini. Jadi buat lo yang pengen belajar lagu ini, buat lo yang pengen bisa lagu ini, lo tonton sampai habis dan jangan lupa share, oke? Okay? Oke, kita langsung aja ke prakteknya. Oke, jadi video yang kemarin gue buat atau di video sebelumnya gue buat sampai di sini aja. Oke, sampai sini ya. Jadi kemarin, nah lanjutannya yang akan kita belajar atau kita bahas di video kali ini adalah bunyi seperti ini. Oke, sampai sini. Oke, jadi kita langsung mulai aja di step awalnya. Yang harus dipetik adalah sama kayak sebelumnya, video sebelumnya atau di verse sebelumnya dari senar 3 fret 7 ke 9 jadi 7 ke 10 jadi 7 9 10 jadi kalau misalnya kita barengin kelas 10 mundur lagi ke 9. Oke, jadi kalau misalnya ulang dari awal ini dua kali ya. Nah, jadi gini sampai sini langsung dari awal lagi 7, 9, 10. Jadi 7, 9, 10, 9 lagi, ke 7 lagi dari awal, ke 9 lagi, ke 10. Oke, kalau kita dari awal bunyi kayak gini. Nah, sampai sini. Setelah sampai di 10 fret 3, masuk ke senar 2 fret 11. Di sini ya. Nah, setelah sampai dua senar 2 fret 11 ke 10 ini satu setengah nada jadi gini ya, jadi gini. Oke, seperti paham ya gitu ya. Nah, setelah sampai 10 tekan lagi 10 nya, jadi dua kali. Oke, jadi kelas di 10 lagi nih, jadi kan sampai 10. Nah, tekan lagi 10, lalu gue tekan lagi ke 11. Nah, setelah sampai 11, kita pindah ke senar, tetap di senar 2, tapi di fret 8. Nah, setelah sampai senar 8, kita pencet lagi ke senar 11, senar 2 fret 11. Sorry. Nah, jadi gini. Sorry, 8 balik lagi ke sini, jadi 8 11 10. Jadi kalau udah dorong dari awal nah langsung ke senar 2, masih tetap senar 2 di fret 6. Dari fret 6 kita pindahkan ke fret 9, sorry 10 ya, jadi 6 10 lalu ke 8 jadi gini. Oke. Sini ya tadi ya, sampai di fret 8 lalu setelah di fret 8 langsung ke fret 6 lalu ke 5. Jadi kalau misalnya kita ulang dari awal kayak gini,
sini ya. Nah, setelah sampai di fret 5, kita tekan lagi senar 6, fret 6. Jadi 5, 6 lagi, jadi setelah. Nah, ini cet lagi. Dua kali, jadi 6, 5-nya dua kali. Jadi setelah sampai di fret 2, senar 2 fret 5, lalu lanjut ke senar 3 fret 5. Lalu setelah ditekan fret 5, turun ke senar 2 fret 5-nya. Lalu ke fret 6. Jadi ini. Ya. Setelah sampai di senar 2 fret 6, turun lagi di senar 1 fret 5 ke 6. Nih, begitu. Senar 1 fret 5 ke 6, lalu ke 5 lagi. Ya. Jadi kalau misalnya kita ulang dari awal, tutorialnya seperti ini. Dua kali ini ya. Oke. Jadi untuk video part 2 dari SpongeBob SquarePants cukup sampai di sini. Jadi untuk kelanjutan dari video ini gua akan upload di part 3-nya setelah video ini minimal mencapai 2000 viewers lah. Jadi buat lo yang pengen tahu kelanjutan video part 3 gimana, lo share video ini supaya mencapai 2000 viewers dan gua akan buat part 3-nya. Oke, thank you buat lo yang udah nonton. Jangan lupa juga saksikan video Alikustik yang lainnya. Dan see you next time.